Selamat pagi. Dalam kita berbicara pada pagi ini, saya rasa ramai rata-rata kita yang sedang melihat dan membaca apa yang terisi dalam khabar pertempatan hari ini. Yang nampaknya kita tengok kawan kita sendirilah. Khusyuk betul, Ivan. Apa yang menjadi perhatian sebenarnya ni? Rata-rata tumpuan di dada akhbar hari ini tentang insiden yang agak mengejutkan kita semalam. Kebakaran di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah di Johor ini, 6 maut, 4 cedera dalam kejadian itu. Dan pastinya perkembangannya, siasatan mengambil masa seminggu. Kita masih lagi menantikan apapun suruhanjaya siasatan seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Zahid Hamidi, sudah pun ditubuhkan untuk menyiasat puncanya. Dan pastinya insiden ini juga sebenarnya membuka mata banyak pihak bahawa tentang keselamatan bangunan kerajaan dan juga hospital. Dan laporan siasatan itu nanti akan digunakan untuk semua hospital. Kalau kita melihat gambaran inilah sebenarnya, kalau diikut ada juga diletakkan sedikit grafik di situ, gambaran di mana agaknya yang berlaku tempat itu, komposisi mana di dalam rawatan rapi, suasana gempar, panik dan juga trauma pasti menyelubungi Hospital Sultanah Aminah HSC Johor Bahru semalam. Dan kalau diikutkan dalam sekelip mata saja bila kejadian itu berlaku, kita kita mendapat banyak sekali message yang dihantar yang mempunyai andaian dan juga spekulasi yang tertentu apakah puncanya. Ada yang kata yang berkaitan dengan pengesasan telefon bimbit dan sebagainya. Tapi kalau diikutkan, apa yang disebut ialah dia ada kaitan juga dengan litar pintas. Okey, dan siasatan masih lagi sedang dijalankan dengan terperinci, dan dalam masa yang sama juga disebut tiada unsur jenayah. Ini nama-nama pesakit yang meninggal dunia, 4 perempuan, 2 lelaki. Dan kita merasa cukup simpati sebenarnya dan kita ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga mangsa-mangsa yang meninggal dunia dan juga yang tercedera juga. Takziah juga disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam laman rasmi Facebook dan juga Twitter Perdana Menteri. Takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban, kata Perdana Menteri, dalam kebakaran Hospital Sultanah Aminah. Pihak polis, KKM, Kementerian Kesihatan, Bomber sedang menguruskan keadaan di hospital itu. Satu pujian perlu kita berikan juga kepada keberanian warga hospital Sultanah Aminah dan juga kaki tangannya kerana bertindak begitu pantas untuk memindahkan pesakit, dan itulah komitmen yang ditunjukkan mereka, kerana jika tidak mungkin ramai lagi yang akan terlibat dalam kejadian ini, dan keselamatan petugas-petugas juga menjadi keutamaan sebenarnya. Betul. Dan kalau kita melihat Twitter 2 jam sebelum ini, daripada 20 jam sebelumnya dimaklumkan mengenai kebakaran di hospital tersebut, mana pihak bomba sedang uruskan keadaan dan menunggukan laporan terkini. Dan kita mengharapkan anda juga terus bersama dengan kami kerana kita nak dapatkan info lanjut sebenarnya, apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang terjadi, supaya tidak ada timbul sebarang informasi yang tidak tepat. Untuk kita sebar-sebarkan, bagus kita menyebarkan sesuatu perkara itu kalau perkara itu adalah tepat. Tetapi kalau tidak tepat, tolong jangan membuat sebarang andaian kerana kita bimbang informasi itu tidak menepati kebenaran yang sebenar. Jadi mungkin kita boleh kongsi juga antara yang dilaporkan di sini ada info-info menarik juga tentang kejadian ini, seperti yang kita tunjukkan tadi, komposisi di dalam bilik ICU itu ketika itu menempatkan 10 pesakit ketika kejadian, tapi di dalam bangunan itu secara keseluruhannya 447 pesakit di dalam bangunan selatan yang terlibat dengan kebakaran itu. Dan bomba tamatkan operasi madam kebakaran secara keseluruhan pada pukul 1.30 petang sejak pukul 9 pagi. Dan tempat itu sudah pun ditutup. Baik, kita nak mendalami apa yang diluahkan oleh keluarga sendiri, dan kita merasa cukup simpati kepada mangsa-mangsa, keluarga mangsa khususnya. Deepavali sudah tidak bermakna lagi. Ibu tidak sangka anak sedang jalani rawatan maut dalam kebakaran. Ini yang disebut oleh seorang ibu ya. Dan dalam masa yang sama juga, semalam juga Sultan Johor dan juga Sultan Johor berangkat
mencemaduli untuk melihat sendiri ya keadaan dan juga situasi yang berlaku di sana. Ya, dan juga baginda sudah pun menitahkan supaya wad diraja di, untuk menempatkan pesakit-pesakit yang ada ini untuk digunakan buat sementara waktu. Kita sudah bersedia di talian sebenarnya Muhammad Rizal Buang, penolong arah bahagian operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor, untuk berikan kita mungkin perkembangan dan juga penjelasan tentang keadaan semasa. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Cik Rizal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Penyampai daripada RTM. Baik. Kita ingin tahu tentang tempoh siasatan yang diberikan. Kita difahamkan tempoh seminggu diberikan. Aspek siasatan yang ditumpukan ketika ini. Okey, jadi untuk makluman, saya adalah komando operasi untuk operasi semalam, dan saya bertanggungjawab untuk menyertai operasi untuk bomba di Johor khususnya. Dan untuk makluman, operasi kita selesai semalam jam 1:30 petang. Dan kita telah menyerahkan lokasi atau tempat kebakaran tersebut yang kita ambil alih, iaitu wad rawatan rakyat ICU di aras 2 sahaja. Di mana wad-wad lain kita telah serahkan kepada pihak hospital boleh beroperasi semula setelah kerja-kerja pembersihan dan sebagainya dilaksanakan. Dan pasukan penyiasat telah memulakan kerja-kerja siasatan bermula jam 2 petang malam sehingga lewat malam tadi. Dan maklumat daripada awal, daripada saksi-saksi atau berkaca tangan hospital yang kita dapat, api bermula daripada bilik rawatan di ward ICU tersebut. Jadi sebenarnya ini amat-amat membantu dan memberi petunjuk kepada pasukan siasatan jabatan, seramai 8 orang pegawai daripada Negeri Johor dan juga daripada Ibu Pejabat di Putrajaya, untuk mencari bahan-bahan bukti dan memberi fokus. Walau bagaimanapun, aspek siasatan mengambil kira keseluruhan maklumat sama ada daripada saksi dan juga pemugaran ataupun pencarian maklumat di sekitar lokasi kebakaran. Okey, baik. Dan kalau diikut dilaporkan, litar pintas dipercayai jadi punca. Tetapi dalam masa yang sama juga, semalam seperti yang biasalah, kalau ada sesuatu tragedi itu berlaku, ramai akan menyebarkan informasi yang mengatakan bahawasanya ia berlaku akibat daripada pengesan telefon bimbit. Setakat ini mungkin ramai yang tidak berapa pasti tentang perkara ini. Dalam masa yang sama juga, ramai yang sangat percaya dengan informasi yang kononnya datang daripada hospital-hospital yang tertentu. Jadi mungkin nak penjelasan lanjut juga yang boleh tuan berikan agar kita dapat pencerahan lebih dan tidak ada lagi sebarang informasi lanjutan daripada itu selepas ini. Okey, baik. Berkenaan dengan viral, sebenarnya dari segi jabatan, kita ada satu pasukan kesihatan yang terlatih, dan untuk zon selatan di Negeri Johor ni kita ada makmal siasatan. Jadi sebenarnya adalah terlalu awal dan terlalu umum kita nak memberitahu punca-punca. Makmal siasatan akan dibuat secara komprehensif, di mana bahan-bahan bukti daripada lokasi kebakaran tersebut yang kita percayai menjadi punca itu akan dibawa dan akan dianalisa di makmal. Jadi benda ini akan dibuktikan secara saintifik. Jadi supaya laporan tersebut, integriti laporan tersebut tinggi dan membantulah untuk pada masa akan datang untuk kita buat penambahbaikan dan pencegahan. Baik tuan, satu lagi aspek yang penting juga untuk kita redakan keresahan orang ramai, mungkin pesakit dan juga waris keluarga mereka yang sedang dirawat di HSA. Kerana salah satu sahaja blok yang terbakar semalam. Jadi bangunan-bangunan lain sudah pun disahkan selamat Ya, betul. Bangunan-bangunan lain telah disahkan selamat. Dan untuk makluman, pemeriksaan secara berkala dibuat di premis-premis yang mempunyai risiko, termasuk juga premis-premis pelakuan bomba secara tahunan. Dan kita juga ada membuat lautan-lautan mengejut dan lautan-lautan seperti musim perayaan dan sebagainya. Premis-premis awal tapi di hospital ini memang kita buat lautan secara berkala dan pemeriksaan dan teguran-teguran notis dikeluarkan jika ada bahaya-bahaya kebakaran yang wujud sesuatu premis tersebut.
Dan dalam masa yang sama, khususnya bagian saya, bagian operasi, kita memang ada satu kolaborasi dengan pihak AJC, iaitu menubuhkan pasukan keselamatan kebakaran ataupun ERT. Ya, di mana latihan-latihan secara berkala diadakan dengan pasukan tersebut. Dan secara tahunan yang kita ada buat, tahun lepas ada satu kali latihan kita buat. Jadi kalau kita tengok semalam pasukan ERT dengan kaki tangan bertindak dengan begitu efisien memindahkan pesakit-pesakit di ward-ward yang tak terlibat di kawasan berkumpul. Dan kalau kita lihat semalam betul seperti penyampaian kita maklum sebelum ni dan melalui laporan-laporan media mangsa hanya yang terlibat ataupun insiden tersebut hanya di bilik ward ICU saja, ward-ward lain tidak terlibat ya. Langsung dipindahkan di tempat berkumpul yang telah ditentukan dan telah dibuat latihan sebelum ini. Baik. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih Tuan atas informasi dan juga berita terkini yang dapat dikongsikan bersama pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Itu tadi kita berbicara dengan Tuan Muhammad Riza Buang, Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor. Jadi harap-harapnya sebab disebut juga siasatan akan dilangsungkan selama lebih kurang seminggu. Kita tunggu dan nantikan keputusannya nanti. Okey, buat masa ini tolong jangan sebarkan informasi yang tak berapa nak tempat itu. Okey.